Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat media Tani Subang, ini adalah bunga Markisa lilikoi atau Passiflora laurifolia. Nah, ini coba perhatikan. Ada yang tahu perbedaannya dengan bunga yang lain? Nah, ini juga masih sama bunga Markisa lilikoi. Coba perhatikan apa bedanya dengan yang tadi. Nah, ini yang tadi yang pertama kita petik. Nah, ini adalah contoh bunga tak sempurna. Artinya, dalam bunga ini hanya ada serbuk sari. Ini serbuk sarinya udah habis, diambil sama lebah kelanceng. Nah, ini sedangkan kepala koputiknya itu tidak ada, atau ini ada batangnya saja tetapi kepalanya tidak ada. Ini dalam satu pohon ada yang bunga sempurna, ada yang bunga tidak sempurna seperti ini. Nah, kalau ini contoh bunga yang sempurna. Ini ada kepala putiknya, ini ada serbuk sari yang menghadap ke atas. Ini bisa menjadi buah kalau penyerbukannya berhasil. Sementara yang ini tidak bisa menjadi buah. Nah, bunga seperti ini, bunga yang tidak sempurna seperti ini, tidak semuanya ya. Jadi dalam satu pohon itu ada persentasenya kecil, ada satu atau dua bunga yang seperti ini yang tidak bisa menjadi buah. Tapi kebanyakan bunganya bunga sempurna, itu bisa menjadi buah. Nah, ini bunga sempurna. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.